ya. Gue nggak bisa ngomong karena gue pertama. Intinya buat anak-anak SDA, sukses selalu, tetap jaga kekompakan, jangan ada masalah-masalah lagi, biarlah, nggak apa-apa, yang lalu berlalu, sekarang buka lembaran baru, intinya jangan saling menyakiti, jangan saling menzalimi, ya. Dan saling membunuh. Pokoknya udah gitu aja. Saling membunuh. Kesan-kesan jalan-jalan kali ini cukup menyenangkan dan ada pengalaman yang beda. Emang setiap perjalanan ada pengalaman yang beda-beda, kita nemuin orang berbeda-beda ya, tempat beda, lingkungan yang beda tuh udah pasti. Semoga dari tahun yang depan kita semakin sukses ya kan, walaupun ini perpisahan PT, mudah-mudahan PT yang akan datang bisa memenuhi ekspektasi anak-anak ya kan, mana maunya kan, biar sama-sama enak. Nah, semoga jadi udah cukup dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengadakan acara refreshing di Puncak Bogor. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan sekarang kami beranjak pulang. Lumayan capek, ditambah lagi jalannya tutup buka. Sekarang tinggal nunggu waktu untuk buka. Selanjutnya banyak pulang, tapi ntar mau mampir dulu di warung oleh-oleh, katanya anak-anak mau beli oleh-oleh kan dari Puncak, dari Bogor. Tahu oleh-oleh apa? Lah udah tiga. Hai, gua Martin, gua habis dari Puncak nih sama teman-teman gua. Jadi gua kesan-kesannya ya pokoknya happy lah ya kan, namanya jalan-jalan happy-happy aja. Dan ntar gua 2019 pasti gua bawa entah itu calon istri gua ya kan, ya kan. Abis itu gua tantangin nih buat si Nahrul nih, gua nggak mau tahu, jadi harus bawa cewek juga men, ya kan. Pegang kata kata itu doang. 2019 sama gua tantang lu Nahrul, kalau enggak nanti libur dong. Ya. Baik, udah. Halo, assalamualaikum, saya Kuniro. Kesan-kesan dari jalan-jalan ini semoga bisa melanjutkan tahun depan, bisa melanjutkan perjalanan yang kayak gini juga, cuman yang lebih baik lagi. Semoga perjalanan ini sehat semua, jangan kayak gue, badan gue pada sakit. Terima kasih. Selama 3 tahun ini nih baru SDM memang ada jalan-jalan tahun ini doang dan itu lebih seru. Semoga kedepannya kita bisa ngadain rencana jalan-jalan lagi ya guys, biar lebih kompak lagi, biar refreshing bareng-bareng lagi, jangan kerjaan terus. Kasih. Hai guys, udah sinyalnya belum nyampe. Kesannya jalan-jalan mudah-mudahan dari tahun depan bisa ngadain lagi jalan-jalan. Ya punya ada di Saida. Kamera Saida. Semuanya. Lu enggak ngomong. Nyampe. Ya udah gitu aja. Apa namanya? Loading masih. Hai, hari ini kesan-kesan kita jalan-jalan sangat menyenangkan. Anak lu lojo. Dengan yang lain-lain ya. Tapi hari ini kita tutup pintu menunggu tengok kita jalan lagi. Terima kasih.
sih. Oke, makasih. Halo, assalamualaikum. Saya Ricky. Kesan-kesannya alhamdulillah lancar. Dari Timur Leste. Acaranya lancar, jalan lancar, semoga tahun depan kita semakin kompak, jalan-jalan juga jadi lancar, banyak yang ikut. Ya apa ya? 2019. Lagi kenal lu, kan tahu nempel lagi ke siapa nih? Ya pokoknya itu aja. Kesannya pokoknya bagus anak STA, semoga kompak, lebih kompak lagi. Iya. Jangan ada yang masing-masing. Kita jadi nunda. Nah, itu aja sih. Jangan ada yang masing-masing. Halo, assalamualaikum. Pesan saya sangat bahagia sekali. Ah, masa dong lu. Semuanya pada kompak, seru-seruan. Bungkusannya banyak enggak? Semoga untuk kedepannya lebih bagus lagi. Lebih banyak pembungkusan lagi. Lebih banyak pesertanya. Oke. Berasnya di makarung sisanya ikut biar gua. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nambah bini lagi. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar ya, cuman jalannya doang yang macet. Malamnya gua nggak dapet kamar gitu. Udah milih duluan ya pokoknya. Kenapa? Ya kesannya. Alhamdulillah karaokean pun suara nyampe habis gitu kan. Kita bisa main-main bareng teman-teman semua, bisa kumpul-kumpul bareng. Ya next time mudah-mudahan lebih meriah lagi. Riki. Jangan jauh apa ya, emang kayak tahanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu. Masuk Bayu. Saya baru. Pesan saya di dalam acara ini, jangan-jangan pelit-pelit duit dan semoga berkah. Amin. Semoga di tahun depan kita jalan-jalannya tambah jauh. Amin. Halo guys, saya Denny. Jadi ini acara alhamdulillah percaya berhasil sukses. Pesannya gue tantang Martin 2019 bawa perempuannya. Deal gak? Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kesan dan pesan. Kesannya gak ada. Kesannya gak ada. Kesannya jangan pelit-pelit lah sama duit. Itu aja sih. Pesan. Ini ada figur lewat. Pesannya semoga gitu, besok sehat walafiat. Terus semoga besok Semen dapat libur tambahan. Amin. Dah. Halo guys, saya cukup senang, cukup bahagia dengan perjalanan ini ya, walaupun sedikit apa ya, nggak enak gitu. Yang pasti lumayan senang deh. Anak kecil songong emang. Itu aja deh singkat. Tiga. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman untuk semuanya udah buat seneng dah. Walaupun menyakitkan. Berarti yang enggak senang ujungnya itu loh. Lo kalau sakit bawa rumah sakit dulu lo. Ujungnya itu loh. Aduh, lo ikut campuran sih, lagi kompak. Ujungnya menyedihkan. Ya udah, thank you untuk ketol, sukses selalu. Perwakilan. Saya selaku. Saya mau sekaligus mewakilin Lancon. Apa? Kesannya ketemu sama teman-teman semua ya kan, baik-baik, teman baru. Oh, alhamdulillah baik-baik kesannya. Ramah-ramah, pengalaman baru. Macet-macetan kayak gini. Jalan kaki dari ujung ke ujung. Sesuatu buat semuanya kompak lah ya, jangan ada yang ya kayak tadi kata Mbak Mira, jangan ada yang nyakitin. Benar. Pokoknya tetap semangat dah ya buat anak-anak SDA. Oke. Itu kesan-kesannya buat anak-anak SDA semuanya, semoga kita jadi lebih baik lagi. Sulam. Teman kita lebih jadi baik. Sulam mama buntut. Ya ini kayak yang tadi Mbak Mira bilang ya. Mbak Mira awalnya. Gue yang pertama ngomong bubuk. Jadi ya lagi masa ide. Ya udah, kita aja deh. Kita jadi yang baik. Gado apaan itu? Sarung. Kabel listrik ya. Entar dia bego. Star. Selayan. Bye. Dengerin bye.
Sahabat. Semoga sukses ke depannya, jalan-jalannya. Gue terima tantangannya Martin. Oke. Okay. Setuju 2019 ganti status. Oke, okay, siap. Apa?